Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan bermain rambut basah. Sekalian kita akan cuci rambut atau keramas ya. Sembari kita mencuci atau sebelum saya mencuci rambut, saya mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang sudah support saya, bagi teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Yang belum subscribe, teman-teman mohon dukungannya supaya channel ini berkembang. Pojok sebelah kanan ada tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya. Subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya. Tentunya akan dicatat sebagai amalan kita menuju ke surga. Langsung saja teman-teman, kita eksekusikan saja adik yang cantik ini ya. Kita pakai air, itu tentunya air dingin, boleh air suam, boleh air apa saja ya, tergantung persediaan salon saja ya. Kalau ini saya pakai air putih, air sumur. Jadi kita langsung saja, setia dengan centong saya yang hijau. Langsung saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya teman-teman ya, kita ambil air, kita letakkan ke dalam, ke atas rambut seperti ini. Kita ulangi lagi pelan-pelan ya, jangan sampai kena telinga. Ini badan saya sedikit besar, tidak apa-apa ya teman-teman. Bukan sedikit besar, tapi besar, sangat besar sekali. Tuh, saya dekatkan seperti ini agar tampak. Tapi seperti ini saja. Dan kita pakai sampo. Saya selalu setia pakai sampo Makarizo. Sampo Makarizo ini bagus ya teman-temannya. 1 liter apa 1000 gram ini cuman harganya 100.000 saja. Jadi kita makannya puas, banyak isinya dan wangi ya, tentunya akan sehat untuk kulit kepala dan rambut. Mungkin teman-teman bertanya kenapa saya langsung gamblang mengatakan Makarizo ya, memang karena saya memang memakai Makarizo. Teman-teman, bukan berarti saya di sini produk ini mengendorse saya ya. Saya tidak pernah diendorse. Ini hanya saya mengakui pengalaman saya saja memakai Makarizo itu bagus untuk rambut dan kulit kepala ya, teman-teman ya. Lihat, ini Makarizo. Langsung saja kita pencet-pencet dia. Dan baru kita pakai sedikit air, boleh ya, letakkan sedikit air seperti ini. Gulung-gulung dia, lalu kita usik-usik berbusa-busa. Teman-teman, kalau teman-teman merasa tidak cukup airnya atau sampo-nya, itu bisa ditambah lagi ya. Seperti saya ini kan bisa saya pakai air seperti ini supaya dianya busanya keluar ya. Ini produk dari Makarizo memang bagus ya teman-teman, apalagi untuk rambut-rambut yang berminyak, bagus sekali. Tapi harganya memang tidak murah, cukup 100.000, tapi seimbang juga ya, itu kan 1 kilo ya teman-teman, yang murah ya artinya ya. Ini jadi kita buat saja. Kalau kurang boleh kita tambah lagi. Kucik. Sekali lagi saya tekankan, saya itu bukan endosan dari Makarizo ya teman-teman. Nanti teman-teman apa bertanya-tanya, katanya saya di endos sama produk Makarizo, tidak ya. Ini saya memang karena memang sudah memakai produk tersebut, jadi memang bagus seperti itu. Jadi saya sampaikan pengalaman itu. Teman-teman, kita gosok-gosok. Wow, gosok-gosokannya seperti ini. Kulit kepalanya boleh kita gosok-gosok ya teman-teman. Boleh digosok-gosok. Boleh lagi kita gosok. Nah, kalau busanya belum terlalu banyak, boleh kita dorong pakai air. Dan kita jangan lupa pakai sapu lagi, karena dia kurang banyak busanya ya teman-teman. Terlihat kalau kita gosok seperti ini, dia akan berbusa. Wow, busanya banyak sekali. Wow, enak sekali ya bermain rambut basah ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kebahagiaan itu tidak harus mahal. Dengan seperti ini saja kita sudah bersyukur, kita sudah bahagia ya teman-teman ya. Lihat saya,
selalu bahagia. Itu wajahnya memang ceria ya. Itu ada teman-teman yang mengatakan, oh kalau kakak Ismi itu kalau membawakan video selalu tersenyum, selalu ketawa. Ya iyalah, karena memang saya bahagia. Intinya memang saya sangat bahagia ya. Apalagi mengenal teman-teman semua, mengenal orang-orang yang belum kita kenal. Lihat saya kocok-kocok seperti ini dan dia akan menimbulkan dosa yang banyak. Dan kulit kepalanya jangan lupa kita garuk-garuk. Garuk-garuk kepalanya agar tidak gatal ya. Itu boleh kita pijit-pijit sedikit agar bersih kulit kepalanya. Oh iya, jangan pelit-pelit teman-teman, nanti kuburannya sempit. Katanya. Aduh, saya sangat happy hari ini karena saya bisa bermain rambut seperti ini. Kalau mau bermain uang, saya mau punya uang. Uang saya belum enough, uang saya belum cukup. Jadi saya bermain rambut saja. Wah, bermain rambut kering, bermain rambut basah, bermain rambut lembab, itu semuanya sama saja. Membuat hati gembira dan sangat bahagia. Aduh, enaknya rambutnya dikeramas yang siang. Teman-teman, wow, busanya banyak ya teman-teman ya. Busanya banyak. Tuh, kalau kita sudah merasa cukup atau sudah cukup lama, itu boleh langsung kita apa siram ya teman-teman. Siram lagi seperti ini. Siramnya sampai bersih. Siram. Siram sampai bersih. Rambutnya disiram. Boleh kita peras dia. Kalau kita rasa dia tidak terlalu kering, jadi kita peras saja. Oh teman-teman, adiknya punya anting, bagus ya. Dia punya telinga, bisa dengar. Bisa mendengar percakapan kita. Sangat membahagiakan sekali. Oke lah, untuk next kita menggunakan conditioner. Conditioner itu sama, saya menggunakan conditioner dari Makarizo. Karena kenapa? Memang bagus, memang saya suka ya. Karena satu ini, satu kilonya itu cuma 100.000 teman-teman, murah sekali. Dan sekali lagi saya tekankan, saya itu bukan endorsement dari Makarizo ya. Bukan berarti saya dibayar oleh Makarizo untuk mempromosikan produk Makarizo. Tidak ya teman-teman, ini hanya naluri hati saya sendiri. Karena saya memang memakai produk ini dan ini bagus. Tuh, Makarizo. Teman-teman bisa lihat, cek video-video saya, memang saya memakai Makarizo. Iya, sekali-sekali saya memakai Rejoice juga bagus. Produk-produk yang lain juga bagus. Tapi menurut saya, produk dari Makarizo ini lebih bagus. Semuanya bagus, semuanya bagus, tidak ada yang tidak bagus ya. Saya katakan sekali lagi, produk yang lain juga bagus, tapi karena saya biasanya memakai Makarizo, jadi saya menggunakan Makarizo untuk sekarang ini ya teman-teman ya. Jadi kita langsung saja, kita pencet dia, kocok-kocok dia. Oh my god. Seperti ini banyak ya, agar dianya lembut seperti ini teman-teman. Kita elus-elus dia, kita tarik-tarik dia. Kalau rasanya tidak cukup, boleh kita tambah lagi. Sebenarnya Makarizo itu sedikit saja sudah lembut ya. Tapi untuk lebih lembut lagi, boleh kita makan banyak ya. Teman-teman, bukan berarti saya itu tidak menggunakan produk yang lain ya. Cuman karena sudah terbiasa menggunakan produk Makarizo, jadi saya itu mengereviewnya produk dari Makarizo. Yang lain juga saya pakai, semuanya juga bagus. Tidak ada yang tidak bagus teman-teman, semuanya bagus. Kita buat seperti ini teman-teman. Kalau rasa cukup, boleh kita siram ya. Tuh, rasanya cukup ya. Jadi kita ul-ul dia.
Dan sekali lagi kita siram saja pakai air. Siram saja dia pakai air, teman-teman. Lihat. Wow. Rambut yang cantik, rambut yang sehat. Terdapat jiwa yang sehat juga pastinya. Tuh. Wah, keras dia, teman-teman. Boleh kita gunakan air lagi ya. Nah, kita rasa sudah cukup. Jadi kita buat saja seperti ini. Tuh. Oh. Wangi katanya. Wangi. Jangan terlalu kencang, nanti juga sakit. Adiknya sakit. Aduh, kulit kepalanya sakit. Katanya seperti itu. Lalu kita pakaikan anduk. Teman-teman juga bisa ya cara memakai. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya bermain rambut, mencuci rambut, mereview juga produk. Itu terima kasih banyak sudah menyaksikan. Apabila terdapat kesalahan, itu murni dari saya. Kalau terdapat kebaikan, kesempurnaan, itu semuanya dari Allah yang Maha Kuasa ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.